dari Inpres instruksi presiden ya nomor 6 tahun 2018 dan juga surat edaran menteri penyalahgunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu nomor 50 tahun 2017 terkait rencana aksi P4GN. Jadi P4GN ini merupakan kepanjangan dari pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika yang merupakan bahan awal dari pembuatan narkotika. Jadi di Kementerian Pertanian sendiri sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2017 khususnya untuk para CPNS yang sedang mengikuti pelatihan dasar atau latsar. Jadi untuk tahun 2018 ini sudah dilaksanakan sebanyak 436 orang dan untuk tahun ini kita laksanakan sebanyak 801 orang CPNS yang sedang mengikuti pelatihan dasar atau latsar. Jadi tujuan dilaksanakan ini yaitu untuk melaksanakan P4GN tadi tidak terkecuali CPNS ya, karena memang rencana aksi ini peruntukkan semua CPNS di lingkungan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap, yaitu dilaksanakan secara 6 kali, 6 gelombang. Jadi karena mengikuti kegiatan latsar yang sedang berjalan di Kementerian Pertanian hingga nanti tanggal 23 September 2019.